Happy Eid Mubarak everybody, everyone, every Muslim in the world. Wah, buat yang Indonesia tentunya selamat hari raya Idul Fitri buat yang merayakan ya tentunya. In case you did notice, ini video pertama gaming ya, video pertama gaming yang 1080 pixel resolusinya. YouTube ya, yes. YouTube 1080. Karena sebelum-sebelumnya itu cuma 720 ya, walaupun ada 60 fps ya. Ini karena aku dalam berapa hari ini dalam berapa baru berapa minggu ini aku baru pakai memori baru, ini baru ganti monitor. Sebelumnya cuma pakai monitor lama, BenQ lama, sekarang ganti monitor AOC yang baru beli murah. Oh my god, what the hell mortar. Aku juga mau minta maaf karena dalam satu bulan puasa ini nggak produktif banget aku nih, kalau bisa dibilang. Gak tahu ada berapa video mungkin aku kasih gambarnya di layar sekarang. Video selama bulan puasa ini nggak banyak ya, karena jalan bulan puasa ini ganggu banget jadwal bangun tidur semua. Video nggak bagus. Jadi habis ini, habis bulan puasa, habis libur lebaran juga, semoga aja semuanya bisa kembali ke jadwal normal. Jadi paling nggak video sekali seminggu, 1-2 video setiap minggu lah. Oh iya, ini juga video pertama live commentary ya, kalau bisa bilang ini video live commentary. Jadi kalau mungkin ada yang ya kurang tertarik ya nggak apa-apa lah, nggak nonton. Mainnya aku cuma pengen ngasih tahu sedikit pemberitahuan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi pada channelku ini mau gimana nanti ke depannya. Oh ya, ini sekarang aku lagi main Obliteration di map Propaganda DLC Dragon Teeth. Aku nggak tahu kalian bisa dengar apa enggak, tapi ada suara takbiran di background ya. Anak-anak kampung biasa lah, namanya juga malam takbiran ya, nggak coy. Oh iya, karena ini mau libur lebaran dan kemungkinan nggak akan ada video CS baru, jadi undian untuk pemenang 3 key ya, 3 key, 3 buah key untuk 3 orang pemenang. Kan aku diundi, akan aku undi setelah di akhir video ini nanti pemenangnya. Wah, GG tim ini. Coba kita bisa ganti gak? Yuk. Wah, gak boleh. Oke lah, kita terima aja kekalahan ini. Banyak hal yang aku ingin ngomongin, entah kenapa lupa jadinya waktu main gini kan. Perlu serius sih mainnya. Oh my god. Aduh, udah enakin aku triple kill malah. Oh, makasih bangunin. Mungkin banyak yang nggak tahu nih senjata apa nih, CZ805. Gak tau dah, senjatanya jangan dipakai. Aku cuma pengen dapetin dogtag 500 skillnya. Aduh, soalnya pakai senjata-senjata AEK F2000, senjata ngeceng-ngeceng itu terlalu gampang. Gak asik jadinya. Kurang, aku butuh tantangan gitu loh. Gitu loh. Biar mainnya lebih greget pakai senjata yang agak kayak gitu. Ups. Jadi datangi rupanya. Oh ya, ini Allah. Ini gua ya. Sama orang Cina rupanya ya. Tuh bombernya. Aduh, kehabisan peluru aku. Jauh ya, tiu ya, mau soal. Oh iya, selama ini ada. Sebenarnya aku juga game-game yang aku mainkan ya kurang lebih Battlefield 4 kayak gini atau Rainbow Six Siege ya yang lagi booming-boomingnya. Kemungkinan aku akan buat tutorial kecil lah, tutorial kecil buat newbie guide to play Rainbow Six Siege. Oh ya, kemarin juga ada mini turnamen Rainbow Six Indonesia. Ada hasilnya ya, mungkin nggak kurang bagus itu karena gitulah. Koneksi saya cuma pakai IndiHome 10 MB, uploadnya paketnya cuma 1,5. Jadi buat upload cuma aku kasih 1 MB biar gak ganggu main gamenya. Astaga, mau main bokong juga susah kalau timnya kalah begini. Aduh, susah. Oke, kita matikan VoIP-nya dulu jadi nggak ganggu lagi. Dan udah dipasang. Bener-bener dah, pada cari kill semua orang-orang. Oke, dan GG. Oke, mungkin itu dulu. Jadi kurang lebihnya
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf kalau sementara selama ini ada banyak kesalahan. Semoga setelah hari raya ini kembali menjadi jadwal kebalik upload schedule-nya karena lagi kacau. Oh ya, untuk video-video selanjutnya mungkin aku masih punya klip dari rekaman hasil 720p, jadi mungkin beberapa video ke depan tentang ada Rainbow Six. Ya, Rainbow Six masih 720p. Mungkin setelah itu mungkin satu bulan setelah ini baru mulai 1080p 60fps. Oke, mungkin kurang lebih gitu aja yang bisa aku omongin. Makasih udah nonton sampai akhir. Appreciate it. Don't forget to like, click like. Sampai ketemu di video berikutnya. And as always guys, have a good game. Detik terakhir. Biar apa? Oke, untuk renang pertama langsung aja kita undi. Nah, apartemen 1 Baji. Langsung pemenang pertama adalah Bismillah. Weh, selamat. Udah. Kita kasih nih. Mantap. Masa? Menang pertama ya, Ki yang pertama. Random aja kali ya. Hasil dari bait nih. Pertama. Oi. Enggak ada, aku tinggal 16 nyawanya, pakai aja. Gua lemparin shotgun. Ups, error. Ups, error. Kok error sih, kita coba yang kedua. Bel ngantuk, Bel. Iseng-iseng berarti ya E4 menang juga. Terus ngembungin aja. Ki yang kedua. Langsung lihat. Dikira lu, Chan. Wah, ada error nih. Dikira Ican. Terus menang ketiga. Arya Bima, mantap bang. Terima kasih bang. Bel, depan lu itu Denny, Bel, belakang lu Ican. Menang ketiga adalah kunci ketiga. Kromakis 3, wah pas banget. Anjir gue, ini bisa juga. Nah, ini bisa. Oh, yang ini. Mati loh. Oke, bisa juga. Dan yang ini. Mid guessing. Ayo. Oke, bisa juga ya. Demi Ican. Oh, liatin gua dah. Iya. Jadi malu. Roma ke-3-nya ada 2 ya. Jadi malu. Ican. Oke, yang jelas yang itu yang menang. Terima kasih banyak udah nonton. Minggir. Woi. What the fuck? Masih aku bentar lagi. Ya nih, 3. Oke. Selamat buat pemenang. Sampai jumpa di giveaway berikutnya. 2 kali 3.